Selamat pagi sahabat. Ketemu lagi di kandang ternak Edi Biopam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tentang bagaimana menentukan jenis kelamin anak ayam hutan hijau dari usia dini. Kebetulan di sini saya ada satu pasang ayam hutan hijau, di mana pejantannya satu namanya si Bagong itu, kemudian betinanya dua ekor. Saya akan menunjukkan bagaimana cara deteksi dini untuk anak ayam hutan ini. Dimulai dari telur. Kebetulan ini sedang bertelur. Ini ada 3 telur, sudah saya ambil. Nah, ini lihat. Ya. Untuk telur sendiri, cara membedakan bagaimana telur ini jantan atau betina. Coba rekan-rekan disimak betul. Selama ini saya melihat dari kondisi atau bentuk telur, untuk telur jantan itu bentuknya lebih memanjang. Nah, ini paling kiri. Sedangkan untuk betina dia cenderung lebih bulat. Ini. Jadi kesimpulannya dari 3 ini, telur jantan adalah yang paling kiri, kemudian betinanya 2 butir di tengah dan di kanan. Nah, ini di mesin tepas ada 2 butir. Ini seperti yang tak sampaikan tadi, telur yang lebih lonjong itu pejantan sebelah kanan, kemudian yang lebih bulat adalah betina. Kebetulan telur ini sudah tak masukkan dari tanggal 9, berarti sudah 15 hari. Untuk menetas tinggal kita tunggu 6 hari lagi, tepat 21 hari. Ini rekan-rekan, sekarang saya tunjukkan bagaimana penentuan anak ayam hutan umur 1 minggu untuk mengetahui jenis jantan atau betinanya. Kita lihat di depan ini, untuk jenis jantan kebetulan ada 2 ekor. Ini satu, kemudian ini yang kedua. Yang tengah ini, 2 ini betina. Nah, bagaimana penentuannya? Kita perjelas ya. Nih, lihat. Untuk fisik dari pejantan, dari usia dini, guratan warna putih dengan hitam lebih jelas. Ini lebih jelas. Termasuk untuk warna sayap, guratan putih hitam ini lebih dominan. Kalau mungkin yang lain menentukan dari kepalanya, warna kepala ini lebih pekat. Ini masih, kalau saya bilang itu 50-50, belum bisa tepat, tetapi kalau ini sudah sangat akurat, 99%. Saya tunjukkan yang betina. Nah, ini beda sekali toh. Yang bawah ini betina, cenderung lebih kemerah-merahan. Ini. Nah, sangat jelas. Ini guratannya juga nggak terlihat, yang ini terlihat. Putihnya guratan ini terlihat, yang ini tidak begitu nampak.
Ini rekan-rekan, sekarang saya tunjukkan anak ayam di usia 2 minggu. Sama seperti tadi yang umur 1 minggu. Di mana yang paling dominan untuk menentukan ayam ini jantan betinanya adalah dari bulunya. Sekarang di usia 2 minggu, perubahan bulu terlihat pada bulu sayapnya yang paling dominan. Yang mana untuk pejantan, guratan warna hitam akan lebih jelas. Nah, di sini. Ya. Ini. Guratan warna hitam lebih jelas untuk pejantan. Ini. Di sayapnya. Kemudian yang betina tidak terlihat. Nah ini. Samar-samar. Lihat jelas bedanya, yang dekat atau sebelah kanan sekarang yang lebih besar itu pejantan, kemudian yang kecil itu betina. Ya, lebih jelas lagi ini rekan-rekan. Ini usia ayam hutan 4 bulan. Nah, untuk pejantan bulunya sudah terlihat kebiru-biruan ini. Nah. Betinanya seperti apa? Kita lihat. Kebetulan di kandang ini ada 5 ekor betina usianya 4 bulan, sama seperti pejantannya barusan. Nah ini betina cenderung warna coklat yang lebih dominan. Itu lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Oke, sementara itu sobat, silahkan mencoba yakinkan apa yang saya sampaikan ini benar atau salah. Kalau benar semoga bermanfaat, kalau salah mohon maaf. Keterbatasan saya di dalam melaksanakan kegiatan riset selama ini. Dadah, salam ayam hutan hijau.